Syukur alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Negara terus berada dalam keadaan yang lebih baik. Ekonomi negara telah menunjukkan pertumbuhan yang rancak dan kukuh dengan kadar 5.9% pada suku kedua 2024. Di samping itu, pemulihan terkini ringgit ketimbang dolar Amerika Syarikat dan mata wang utama lain bersama dengan kenaikan pantas FBM KLCI tahun ini turut menunjukkan keyakinan pelabur. Ini menjadi bukti jelas bahawa dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani telah membuahkan hasil yang positif alhamdulillah. Dalam pada itu, usaha-usaha kerajaan yang berterusan memperbaiki tata kelola, memerangi rasuah dan tumpuan terhadap pelaburan bernilai tinggi semakin berhasil dalam mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi untuk lebih ramai rakyat. Kini nama Malaysia semakin mengharum di persada dunia sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan global. Kerajaan akan terus menggiatkan lagi langkah-langkah yang perlu untuk memastikan suasana yang stabil, ekosistem yang kondusif dan mesra perniagaan.